Kalau sebelum ni kita ada Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, tapi kali ni kita ada adik dia yang mana dia tak ada Plus, Oppo Reno 10 Pro 5G sahaja kan. Dan harga dia memang jauh lebih murah lah. Kalau yang itu sekitar RM3,000 lebih, yang ini ialah sekitar RM2,000. Berbaloi ke tak cerita dia? Jadi inilah kita punya smartphone. Dan kali ini kita ada warna yang lain, iaitu warna kelabu. Macam anda tengok video sebelum ni, kita ada dua warna sebenarnya saya mention kan. Kita ada warna purple dan juga warna kelabu. Yang inilah warna kelabu. Tapi untuk yang Pro 5G ni, okay, kat belakang ni anda akan boleh rasa inilah matte finish. First kali lah bab screen dia. Screen dia kecil sikit je, tapi bagi saya okey, sebab dia ialah 6.7 inci kat sini. Inilah bahagian screen dia, jenis AMOLED, tak perlu risau. Dan macam biasa, kita ada 120Hz kat sini kan. Kita punya 1 bilion color pun ada kat sini. Memang screen dia cantik lah untuk harga macam ni. Cuma tak silap saya, dia punya screen protector ni bukanlah Corning Gorilla Glass. Dia ialah daripada Asahi. Jadi kepada anda yang mungkin gemarkan sebuah smartphone yang cantik, dia punya screen, yang ini memang pilihan yang terbaik lah yang ada kat pasaran. Kemudian kita nak tengok pula bab rekaan. Okey, bahan rekaan, inilah matte finish kat bahagian belakang. Mungkin kalau tangan anda tu jenis yang kering, anda akan rasa sedikit licin kat sini. Tapi saya suka dengan bahagian belakang dia, dia curve sikit kat sini. Screen dia pun curve juga sebenarnya. Kemudian bila anda pegang sebelah tangan, anda memang rasa genggaman dia memang best. Tapi yang Pro Plus tu lagi best lah, sebab dia rasa macam premium. Yang ini macam nipis sikit. Finishing matte ni kalau anda tengok sendiri kan, anda pun boleh nampak kalau kena cahaya memang cantik lah. Tapi kalau dia tak kena cahaya, dia macam biasa je, dia nampak plain sikit kat sini. Dan harga dia, kalau tengok kan, dia berharga sekitar RM2,169. Bagi saya, kalau nak tengok bab rekaan ni, agak plain lah. Dia tak ada lah rekaan macam, kalau tengok kat Pro Plus, dia ada tulis kat sini kan, mari silikon. Yang ini dia tak gunakan mari silikon. Jadi kalau tengok dekat bahagian atas, kita ada mic, kita ada IR blaster. Dekat bahagian kiri, kita tak ada sebarang port. Dekat bahagian bawah pula, kita ada SIM slot. Kita ada mic, kita ada USB Type-C dan juga kita ada speaker. Dekat bahagian kanan pula, kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi. Cuma bagi saya satu kekurangan dekat sini lah, dia tak ada stereo speaker kan. Speaker dia sedap, tapi itulah, dia tak ada yang blast kat depan muka anda kan. Jadi itu satu kekurangan lah. Kalau tengok range harga macam ni, nampak gayanya design memang macam tu kot. Dia tak ada stereo speaker. Saya pun tak pasti kenapa. Macam mana pula pun dengan prestasi dia. Yang ini bagi saya, saya kurang gemar lah, sebab kat sini chipset dia gunakan agak lama tau. Snapdragon 778G. Ya, kalau tanya saya untuk tahun 2023, dia masih lagi relevan kan. Dia ada 5G kat sini. Cuma dengan harga dia tu macam tak kena lah. Harga dia macam dengan spek yang dia bagi tu agak mahal sikit. Tapi itu kalau anda memang mementingkan prestasi kan, anda nak chipset yang baru, mid-range kan. Biasalah kita ada yang 7 Gen 1, 7 Gen 2, betul lah. Tapi bukan masalah bagi saya, prestasi dia still lagi bagus kat sini. Multitasking tak ada masalah, dia tak ada dah rasa cepat panas pun. Dan UI dia pun cantik. Saya suka dengan color OS yang ada kat sini kan, sebab dia rasa best kat sini. Dia punya navigation dia bagus. Pada anda yang tak suka pening-pening dengan UI sebuah smartphone, tak suka bug tu, ini mungkin pilihan anda yang boleh dapatkan. Mungkin juga ada yang antara anda masih nak tanya, boleh tak buat gaming kan? Relevan ataupun tidak tahun 2023? Jawapan saya, yes, still lagi okey kat sini. Anda nak main game Mobile Legends, PUBG Mobile, tak ada masalah pun kat 778G ni. Kalau nak main game-game berat sikit lah, macam Genshin Impact, bagi saya pun tak ada masalah. Cuma Genshin Impact dia tak boleh guna grafik yang tinggi. Kalau anda main Fortnite, iaitu laggy sikit. Jadi saya tak sarankan lah. Tapi overall lah, average game yang orang biasa main ni, dia boleh run dengan bagus. Dan juga grafik lebih pada sederhana sebenarnya boleh run. Sebenarnya target asal dia ialah kamera. Sebab apa tau? Kamera belakang ni kita ada 3, 50MP main kamera dia. Kita ada 32 kat sini dan juga 8MP untuk kamera terakhir dia. Okey, untuk tangkapan macam mana? Cantik ke tak? Kalau tanya saya lah, tangkapan dia memang bagus kat sini. Tapi tangkapan normal je. Kalau anda dah start zoom kat sini, dia akan pecah sedikit. Kalau anda guna ultra wide, warna dia tu macam kurang cantik. Dia agak pucat. Tapi bagi saya overall, dia punya kamera ni cantik lah dari segi warna dan juga kawalan sharpness dia kan. Tambah-tambah kalau anda yang suka portrait, objek dengan background dapat dipisahkan dengan baik dekat sini. Anda boleh tengok contoh yang saya sediakan dekat sini. Ditambah kepada anda yang suka untuk tangkapan pada waktu malam, anda boleh gunakan night mode yang ada. Night mode dekat sini pun dapat tangkapan cahaya yang bagus dekat sini dan juga warna yang menarik berserta detail yang bagus. Untuk pecinta portrait, bagi saya memang ngam dekat sini. Bukan sahaja anda dapat sebuah tangkapan yang cantik, anda juga boleh gunakan filter yang ada
dekat sini. Tak perlu anda guna filter yang ada dekat Instagram ke kan, dekat TikTok ke, tak perlu. Anda guna yang ada kat sini pun dah cukup bagus. Dan banyak jenis filter yang anda boleh cuba kat sini. Bagi saya, kalau tanya saya, saya memang suka dengan filter dia. Bila nak tangkap tu, tak adalah nampak pecah kat sini kan, berbanding kalau anda guna filter Instagram dan sebagainya. Macam mana pula dari segi video? Jom kita test. Jadi macam anda nampak, inilah untuk rakaman dekat kamera depan. Jadi inilah 08. Anda boleh buat ke 1 saya rasa. Ini zoom. Okay, inilah setting untuk 1. Dan inilah contoh rakamannya. Not bad juga. Ini pula untuk rakaman kamera belakang dia. Yang ini saya tak berjalan, tapi saya just panning sahaja. Dan kalau saya berjalan, anda tengok kita ada OIS kat sini. Dan rakaman dia quite nice kat sini. Warna dia, sharpness dia, fokus dia pun laju, mantap. Bateri dekat sini agak kecil sikit lah, iaitu sekitar 4600 mAh. Tapi dalam kotak ni still lagi diberikan untuk fast charging. Tapi fast charging ni bukanlah 100, diberikan iaitu 80W. Still bagus bagi saya, 80W laju kot. Walaupun tak sampai 100, tapi 80W tu agak tinggi juga. Sebab mostly lah kalau range harga macam ni selalu bagi dalam 66W, macam tu je. Dan anda pun tak perlu risau tentang ketahanan bateri. Ketahanan bateri dia bagi saya lah, kalau daripada pagi sampai ke malam mesti lagi ada sebenarnya kan. Nak capai 2 hari tu mungkin susah sikit lah. Tapi ya, sebuah smartphone ni dia lebih memfokuskan tentang lifestyle yang gunakan social media. Jadi kalau anda main game, memang tak dapat lah sehari dekat sini. Tapi kalau anda just guna untuk Facebook, TikTok, layar-layar, tengok gambar, buat video sikit kan, sehari pun tak ada masalah. Dan kita nak cuba juga macam mana tentang keselamatan ni dekat sini kan. Okay, 1, 2, 3. Okay, bagi saya agak pantas juga. 1, 2, 3. Okay, not bad bagi saya. Dan tambahan dekat sini kan, yang saya suka dengan Oppo ni, iaitu kita ada IR Blaster dekat bagi atas. IR Blaster dia bukanlah macam jenama-jenama lain. IR Blaster dia dalam ni dah siap-siap ada apps untuk pakai IR Blaster tu. Dan apps tu memang sangat-sangat pantas, sangat-sangat cekap kat sini. Anda macam, walaupun mungkin tak apa kena dia punya IR dekat aircon anda ke apa kan, anda tekan je kat sini, dia agak sensitif. Iaitu yang saya suka. Memang bagus. Jadi secara kesimpulannya lah, kalau anda tanya saya lah, smartphone ni untuk anda yang sukakan sebuah smartphone yang design dia nampak simple, kemudian anda suka gunakan dia untuk media sosial, dan yang paling penting kepada anda yang sukakan kamera, kamera depan ni yang paling best kat sini lah bagi saya. Ataupun anda yang suka tangkap tangkapan malam kan, bukan yang profesional tentang kamera lah, tapi just suka macam keluar phone, snap, keluar phone, snap. Yang ini memang bagus untuk anda. Tapi kalau anda yang memang minat tentang teknologi yang latest kan, iaitu mungkin tak lah, sebab anda pun tahu chipset dia chipset yang lama. Tapi bagi saya still lagi relevan untuk sebuah smartphone macam ni kan. Dan harga dia tu mungkinlah keras sikit, tapi kalau anda ambil yang telco ke apa, iaitu okey lah. Jadi apa pula pendapat anda tentang Oppo Reno 10 Pro 5G? Ataupun anda rasa macam nak ambil yang Pro Plus tu kan, alang-alang dah ambil sebuah smartphone yang padu, ambil terus yang Plus. Pendapat anda macam mana? Apa kata anda tinggalkan komen anda kat bahagian bawah. Dan macam biasa, jumpa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.